Rizki ni memang pelik. Kita kaji memang pelik. Tak sempat. Rizki. Sebab itu kita kena minta dengan Tuhan. Seorang ulama besar bernama Syekh Ali Tantawi, sastrawan adib terkenal di Syam, Syria, tinggal di kota suci Mekah, mati di situ. Alim orangnya. Dia pernah cerita, dia kata ada seorang Mesir bekerja di Mesir, salah seorang pegawai kerajaan utama. Cerita ni tahun 1950-an atau 60-an. Kemudian dia ini telah ditaklifkan oleh kerajaan Mesir untuk pergi ke Moskow, Rusia, bertujuan untuk ada perbincangan dengan pihak sana. Maka dia pun macam kita lah zaman tu, mikir bak makan, bak minum, capa pula dengar kata negara masa tu komeni, macam-macam lah dia mikir. Bini dia ni kerana nak pergi ni telah beli 2 ekor ayam. 2 ekor ayam. Ayam tu dipanggang, dimasak, digini, dikukuh, apa buat cara dia lah, cara dia. Buat betul-betul angga-angga boleh tahan lah 4 hari, 5 hari dia. Kalau makan seekor tu 2 hari boleh 4 hari. Jadi sudah buku comel ni, letaklah makanan tu. Tok lelaki pun bawa lah makanan. Bawa ke mana? Bawa ke Moskow. Naik kapal terbang sampai di Moskow, sebab takut tak ada makanan halal. Takut masa tu, masa tu. Faham-faham lah. Sampai di Moskow, siap-siap semua masuk hotel, duduk. Dah sudah makan ni ada ni, okey lagi. Nampak ada makanan halal sikit, simpan sekejap. Tak dalam berapa lama, datang satu telefon daripada keluarga, daripada kerajaan mereka. Kata meeting dibatalkan, settle semua. Jadi awak balik lah. Kata orang kalau patut duduk 8 hari, 2 hari balik dah. Dia pun nak balik. Nak balik, belilah barang-barang sikit ataupun ni bawa ni ni. Turun di hotel tengok. Tiba-tiba dia tengok 2 orang perempuan, seorang perempuan dengan anak gitulah, Muslimah. Di mana? Moskow. Tengok ni dalam keadaan yang menangis kat dia. Kata apa? Saya lapar. Saya tak ada makanan. Tolonglah saya. Lalu dia ambil ayam dia 2 ekor tu, dia bagi. Dia balik. Ayam daripada mana? Mesir. Tukar masak, bini dia. Tujuan untuk masak, bawa bekal. Siapa akan makan? Laki dia. Tengok, tiba-tiba orang Moskow, tak tahu kala orang mana mari. Itulah rezeki pelik. Rezeki ni memang pelik. Kita kaji memang pelik. Tak sempat. Rezeki. Sebab itu kita kena minta dengan Tuhan.